Tuh mobil udah datang. Belum. Belum, belum. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya berada di Mahat Al-Zaitun ini, alhamdulillah sangat bangga, sangat bahagia. Apalagi saya tahu ya, kemarin diajak keliling oleh Abi. Jadi saya tahu peternakan gimana, perkebunan gimana, pendidikan di sini gimana. Saya sangat bangga dan sangat mengetahuinya. Karena selama ini saya katanya. Ternyata saya melihat dengan mata saya sendiri. Ternyata, wah, ini surga. Ini bagiku surga, ya Allah. Alhamdulillah, pesan saya lagi, saya sangat bangga berada di sini, menginjak kaki saya di Mahat Al-Zaitun ini. Karena saya bangga, saya mempunyai adik saya dahulu kala di sini, angkatan pertama, terus angkatan ketiga, lanjut anak saya dari kelas 1 sampai kelas 6. Lanjut lagi saya sebagai mudaris, karena saya itu cita-cita saya, keinginan saya menjadi mudaris di sini, di Al-Zaitun. Kesan saya lagi, waktu saya di C, di rumahnya C, semua pelajaran dapat, ilmu yang bermanfaat dapat dari C. Karena saya belum pernah mendapatkan ilmu seperti itu. Saya sangat bangga langsung ketemu dengan Syekh. Saya sangat bangga bertemu dengan Syekh langsung, bertatap muka dengan Syekh langsung. Terus pesan saya untuk calon mudaris semuanya, hayu kita berdoa bersama. Hayu kita menyemangati. Hayu kita menjadi pendidik yang dibanggakan oleh masyarakat, oleh semuanya negara. Kita di sini di Mahat Al-Zaitun itu harus membanggakan, harus mendidik, harus membangun. Seperti itunya apa? Misi dan visinya. Terus pesan saya lagi, hayu kita semangat menjadi guru, jangan dengarkan kata yang lain, kanan kiri, bawah kolong, jembatan, semuanya jangan didengar. Kita isi hati kita dengar. Kita mau mengajar, hayu. Kita harus apa? Memotivasikan diri kita dan memotivasikan semuanya. Karena di Al-Zaitun ini udah itu surga ini masa depan kita, semuanya masa depan kita, ingat itu. Itulah kesan dan pesan saya selama saya ada di Mahat Al-Zaitun. Mohon maaf apabila saya lancang ataupun salah, itu ada dari kata saya ataupun itu benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.